Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Wabah COVID-19 melanda seantero jagat. Seluruh aspek kehidupan lululanta. Namun semangat bertahan hidup tetap masih ada. Adalah sosok Denny Jigibalom, putra asli Papua, seorang pilot yang mulai berjualan kopi keliling di alun-alun kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak adalah penerbangan. Ratusan pilot dan ribuan pekerja di sektor penerbangan yang terpukul terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. DJ begitu sapaan akrab Denny Jigibalom, pria asal Papua, khususnya Pegunungan Tengah yang merupakan seorang pilot pada maskapai Trigana Air Service ini, akhirnya harus berjuang mempertahankan hidup di tengah pandemi COVID-19. Denny yang sudah tidak bekerja sejak 4 bulan akibat wabah COVID-19 berjualan kopi keliling di Kota Wamena, tepatnya di alun-alun Kota Wamena. Ada sejumlah varian rasa dari kopi Tiom yang dikelola oleh Denny, di mana biji kopi ini sendiri didapatkan dari kampung halamannya di Distrik Tiom dan Distrik Tangma. Jualan kopi keliling sang pilot ini dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dirinya menjajakan kopi khas Pegunungan Tengah Papua dengan mengendarai mobil antik dan guzar miliknya. Denny juga seorang diri melayani para pelanggannya saat berjualan. Dengan cuaca dingin, Kota Wamena sangatlah nikmat ketika Anda pencinta kopi menikmati secangkir kopi Tiom di alun-alun Kota Wamena. Profesinya sebagai seorang pilot terpaksa tidak dijalani sejak perusahaan tempat dia bekerja menghentikan sementara pelayanan penerbangan ke pedalaman-pedalaman di Pegunungan Tengah Papua. Imbasnya, Denny merupakan pilot twin otter pun terpaksa harus beristirahat. Pilot yang sudah menerbangkan pesawat berbadan kecil jenis twin otter selama 10 tahun ini sempat tertekan dengan keadaan yang kian tak pasti. Denny harus memutar otak bagaimana menghidupi keluarganya dan akhirnya ia memutuskan untuk mencoba menjajakan kopi keliling di Lembah Baliem. Respon positif pembeli membuat Denny bersemangat untuk membangun bisnis kopi keliling sebagai pemasukan tambahan untuk menambal gaji yang terpotong. Saat ini orderan untuk kopi Papua dengan brand Kopi Tiom lama kelamaan semakin diminati pembeli. Kopi Tiom milik Denny sudah dipasarkan hingga luar Papua. Dengan permintaan pasar yang cukup tinggi membuatnya cukup kewalahan, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk para peminat kopi, jika Anda berkunjung ke Kota Wamena, jangan lupa mampir untuk menikmati secangkir kopi hangat Tiom milik sang pilot. Sampai sekarang, profesi saya sebagai sopir udara atau dibilang pilot, saya di perusahaan swasta. Dan saya hari ini dengan teman-teman saya mengajak untuk ya, saya menjual keliling ini untuk kopi lokal di sini, yaitu dari Tiom dan Tangma. Kita coba memperkenalkan kopi ini buat masyarakat di sini supaya dia bisa mengetahui dia punya kopi, punya kualitas, dan dia kembali bekerja di kebun untuk memperluas lahan kopinya. Terima kasih. Dari Wamena, Papua, Chandri Andre Suripati, kontributor iNews melaporkan.